Jenazah veteran UMNO Tan Sri Napsiah Omar selamat dikebumikan di tanah kuburan Islam Kampung Jawa Kuala Pilah kira-kira jam 12.30 hari Selasa. Terdahulu, jenazah tiba di Surau Tuanku Muhriz, Kampung Jawa untuk disembahyangkan oleh kira-kira 300 jemaah sebelum mengiringi ke tanah kuburan untuk memberi penghormatan terakhir. Allahyarham meninggal dunia pada usia 74 tahun akibat bara hati di rumah anaknya di Ampang Jaya, Selangor kira-kira jam 6.10 petang Isnin. Allahyarham adalah mantan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Sosial pada 1990, bergiat aktif dalam dunia politik sejak 1972 serta bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-75 pada Sabtu ini.